Semenjak hujan ni, kita nak hantar anak pun macam si gelap. Ini gelap tu aslinya guys. Dekat video kenapa macam nampak terang eh? Nampak gelap lagi. Padahal sekarang dah pukul 7. Dah 7 suku. Ha, nampak? Tapi masih gelap. So sekarang kita nak hantar Caca pergi sekolah. Ahmad tengah tak sihat. Jadi macam ni lah sebagai ibu. Kita kena dokong, bawa ke kereta, dokong lagi. Tak mungkin nak ditinggal sebab pekerja pun belum datang pukul segini. Dia tengah sesama. Dari semalam pun tidur tak lena. Macam ni lah hari-hari. Masuk. Korang ada yang macam saya tak? Musim hujan ni nampak macam orang tengah berpantang. Sejuk guys. Gelap je sepanjang jalan guys. Hujan pun renyai lagi. Ni dah almost seminggu. Satu minggu memang hujan macam ni lah. Kalaupun berhenti tapi dia tetap ada renyai sikit-sikit. Kalau kat tempat korang macam mana guys hujan tu? Ada tak macam rehat, jumpa matahari dulu 1-2 hari? Jemput makan guys. So hari ni menu sangat-sangat simple. Korang percaya tak? Cuma dengan satu menu ni kita makan dah cukup. Maksudnya tak payah banyak lauk lah. So kalau kat Malaysia mungkin saya akan bagi nama ni sambal ketuk udang. Tapi kalau resipi aslinya, nama dia sambal ganja daripada Aceh, Indonesia. Okey, letak atas nasi. Dia memang betul ada ketulan udang ya guys. Kenapa boleh dibagi nama apa nama dia? Sambal ganja. Mungkin ya mungkin sebab bila kita dah makan ni kita akan ketagih. Memang sangat sedap. So hari ni kawan makan saya, saya hanya goreng tempe, celup tepung, ketumbar. Okey. Kita ambil 3. Lepas tu dengan timun. So kalau macam korang makan dengan nasi panas pun, lepas tu goreng telur dah sangat cukup. Okey, sebelum tu saya nak ingatkan korang, jangan lupa korang rasa semua produk saya. Mungkin customer yang dah pernah try tu jangan lupa repeat order sebab sekejap lagi bulan Ramadan. Selalunya sambal garing saya akan menjadi pilihan untuk lauk korang berbuka puasa atau untuk sahur. Sambal garing bilis dan sambal garing bawang. Bismillah. Untuk kudapan kacangnya, kalau korang suka yang manis-manis, korang try yang pedas manis. Tapi kalau korang suka yang jenis rangup, ada rasa-rasa kari, ada masin-masin sikit je, korang kena try yang berempah. Okay, so yang berempah ni pun tak pedas. Kalau korang nak pedas, korang kena gigit dengan cili keringnya. Baru padu. Jom kita rasa guys. Sambal apa, ganja atau sambal ketuk udang. Bismillah. Apa pula mata ni? Terkadang korang kena berani try resipi baru pada saya. Kalau korang tak suka, janji korang dah pernah try. Tapi risau korang jadi ketagih, tu yang rugi. Kenapa baru tahu resipi ni lambat kan? Udang dia. Cukup makan dengan nasi je.
Kurang buat nih. Tak sampai pun 5 menit dah siap. Hambal nih. Dia sebenarnya kita akan jadikan lauk makan ya. Kenapa tu saya buat banyak? Sebab ni kita akan jadikan lauk makan, bukan hanya sambal. Sebab kalau sambal, kita akan ambil dalam macam separuh sudu, separuh sudu. Sebab kalau ni, kita akan ambil terus 2-3 sudu. Letak atas nasi. Kepala udang. Sedap guys. Rasa dia lebih kurang macam sambal bilis ketuk. Cuma kalau bilis kan bilis, kalau ini udang. Dan udangnya kita goreng dulu. Lepas tu macam sambal bilis ketuk pun dia letak belimbing wulu kan. Ini pun letak belimbing wulu juga. Orang yang tahu resepnya jangan skip, ada di akhir video resepi sambal ganja atau sambal ketu udang. Alright guys, korang jangan cakap siapa-siapa tau saya nak masak sambal ganja. Jangan repot video saya ya, saya nak masak sambal ganja guys. Okay, so bahan-bahannya ada cili padi, ada belimbing. Kat sini apa nama belimbing ni? Belimbing ulu atau belimbing sayur yang masam tu. Bawang merah lagi banyak, bawang putih sikit je. Daun limau purut dengan serai. Serai korang ambil yang bahagian putihnya sahaja. Okey, ini korang dah iris. Sebenarnya kita nak tumbuk, tapi bila dah kita dah iris memudahkan kita untuk menumbuk. Lepas tu bintang dia ialah udang. Udang saya guna 5 je, tapi dia saiz besar sikit lah, senang. Okey, so ini kita nak tumbuk dululah. Untuk udangnya kita nak goreng. Nak goreng hingga masak betul eh. Tak nak separuh masak, nak betul-betul masak. Kalau korang google sambal ganja ni, korang tulis sambal ganja khas Aceh, Aceh Indonesia guys. Tu resipi betulnya. Okey, untuk sambal ni korang tumbuk je macam biasa. Lepas tu udangnya jadi macam ni eh. Ni dah cukup dah. So ni kita tumbuk dulu sampai lumat. Macam korang buat sambal ketuk bilis tu ha. Masa tumbuk tu korang masukkanlah cukup rasa, garam. Kalau saya akan letak gula sebab kita ada belimbing yang masam tu kan. Letak cukup rasa. Okay, bila dah nak lumat korang masukkanlah udangnya. Masuk udang tu.
Ini memang kena tumbuk ya guys. Tumbuk tau, bukannya penyet je. Memang kena tumbuk. Alright, dah siapnya macam ni sebenarnya guys. Lepas tu korang kena siram dengan minyak panas. Cuma pasal saya nak jadikan dia lauk untuk satu hari, so saya nak goreng sekejap. Sebab bila kita goreng dia akan tahan lebih lama lah. Okay, saya nak guna minyak belen udang tadi. Alright, masuk macam tu. Ni semua dah cukup rasa ya. Masam, ada manis sikit, masin dia, masya Allah. Wangi dia daripada daun limau purut. Ih, padu guys. Korang yang jenis suka makan simple-simple, mudah-mudah, lepas tu tak suka berapa banyak lauk, korang kena try ni. Bila dah macam ni, korang just goreng telur makan dengan nasi panas. Padu. Alright, so dah macam ni. Siap, tak susah mana pun.